Perkenalkan, nama saya Surti Clara Sandi Mahapro di Sistem Informasi Strata 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi MySQL, yaitu ada is null, locate, LPAD, ltrim, select, RPAD, reserve, rtrim, through sondex, dan substring, dan mixset. Maka saya akan membuat query-nya. Exam-nya sudah aktif. Sekarang kita Windows R. Masuk perintah ke exam. Di sini saya akan membuat query-nya dari database yang sudah saya buat. Maka tinggal saya masukkan perintah. Nah, di sini perintah fungsi yang pertama itu fungsi is null. Nah, maka perintahnya adalah select is null dalam kurung masukkan saya masukkan di barang ini tepung. Maka hasilnya 0. Nah, is null ini digunakan untuk dapat mengembalikan 1 atau 0 tergantung apakah ekspresi adalah 0. Jika ekspresi 0, fungsi ini akan mengembalikan 1. Jika tidak, maka akan mengembalikan 0. Jadi ini hasilnya. Fungsi is null sudah saya jelaskan. Jadi is null 11.02, hasilnya 0. Nah, berikutnya adalah locate atau locate. Fungsinya select error. Oh, sorry, di sini select nama barang. Ini hasilnya seperti ini. Jadi komanya di belakang nama barang, baru locate atau locate. Jadi locate ini adalah fungsi ini, fungsi locate ini adalah dapat digunakan untuk memeriksa apakah string memuat substring tertentu. Fungsi ini akan menampilkan posisi atau letak dan nilai substring yang
yang diam jika yang substring yang dicari, sorry, nah nilai substring yang dicari, jika substring yang dicari tidak ditemukan maka akan menghasilkan nol. Nah di sini karena kita mencari AR, artinya dalam nama barang ini yang huruf belakangnya yang ada huruf AR, maka di sini ada margin dan mistar. Yang berikut adalah LPAD. Maka perintahnya select LPAD. Nah, yaitu memberi bantalan kiri pada string dengan string lain hingga panjang tertentu sesuai inputan. Nah, jadi di sini margin panjang inputan 5, yang dihapus adalah A, maka yang dihapus adalah N, karena di sini diminta panjang inputan 5 ini adalah panjang inputan, maka hasil inputannya hanya marja. Yang berikut adalah ltrim, fungsi ltrim. Maka perintahnya select ltrim fungsi ini merapat fungsi ini dapat memangkas atau menghapus spasi dari sebelah kiri. Yang berikut adalah mixed. Itu perintahnya mixed ini adalah digunakan bersama dengan ringkasan operator. Jadi ini hasilnya. Berikutnya adalah reserve. Reserve yaitu perintahnya select dalam reserve kurung
11.02. Select reserve margin. From barang masih error, maka coba reverse margin, masukkan margin from barang reserve ini adalah reverse ini adalah fungsi yang digunakan untuk dapat mengembalikan string dan mengembalikan hasilnya. Jadi margin dibalikan menjadi margin kebalik, M-nya N-nya di depan dan M-nya dari belakang. Nah, berikut adalah R trim, fungsi R trim, maka select R-trim margin, coba margin fungsi untuk menghapus spasi atau karakter standar lainnya dari sisi kanan string. Contohnya berikut, contohnya seperti ini. Select seperti apa, penunjukan perintahnya seperti apa, maka hasilnya juga kan seperti itu. Yang berikut adalah
Soundex. Perintah berikut adalah Soundex. Select Soundex. Select Soundex. Kertas. Soundex ini digunakan untuk fungsi yang digunakan untuk mengembalikan kode keempat karakter untuk mengevaluasi kesamaan dari ekspresi. Jadi ini hasilnya seperti ini. Fungsi yang berikut adalah substring. Substring, maka perintahnya select substring margin 2,2. Substring select perintahnya fungsinya sorry select substring index. Semoga berhasil. Mari kita coba margin 2,2. Berhasil. Sepertinya substring ada yang salah. Coba select adalah seperti ini. Select substring margin 2,2, maka menampilkan huruf kedua seperti ini. Nah, substring ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengembalikan substring dari string sebelum yang jumlahnya ditentukan dari pembatas. Yang berikut adalah fungsi RPED, yaitu perintahnya select RPAD nama barang 10 as like
Fungsi RPAD ini digunakan untuk dapat menempatkan string dengan menambahkan karakter tertentu dari sebelah kanan dengan panjang tertentu. Nah, itu adalah penjelasan dan query dari fungsi-fungsi pustaka MySQL. Sekian dan terima kasih.